Halo, jumpa lagi saya Benjamin Tandian. Di video kali ini saya mau bagikan tentang Helm Cross One NHK yang sudah saya tunggu selama 4 tahun, akhirnya sudah keluar juga. Helm ini melalui proses yang panjang, desain yang dari NHK mau ciptakan ini dipikirkan, di-assembling dan semua dicampurkan dari produk Eropa, akhirnya sekarang udah bisa diklopkan jadi satu produk yang bagus. Oke, mau kayak gimana barangnya, penasaran? Saya tunjukkan langsung. Kayak gini barangnya. Wah. Cross One NHK. Modelnya, desainnya udah Marshall sekali, berotot ya. Nah, ini teknologinya udah full carbon semua. Jadi jangan takut, karena ini sudah ringan sekali. Oke, ini yang orange. Ini yang putih hitam, yang tidak suka terlalu rame, cukup black or white. Coba lihat moncongnya, keren. Atasnya juga ada lubang udara. Bagian padnya, finishingnya udah mulai dihalusin. Memang barang ini harganya lumayan mahal, karena memang sengaja diciptakan lebih eksklusif buat pengguna motor yang benar-benar mau tampilnya betul beda. Nah, jadi kali ini saya baru kaget ya, NHK udah buat Cross One yang salah satu helm yang saya bilang dominan paling mahal. Lagi, dan pilihan warnanya juga cukup manis ya, tidak bertele-tele, tidak terlalu norak atau gimana, tapi bagian atasnya, bagian sampingnya, belah udaranya, aerodinamisnya, bagus sekali. Saya recommended helm ini, kalau Anda mau beli, jual yang lama, ambil yang ini, karena ini produk betul-betul lisensi Jepang. Next, hijau Rossi. Ventilasi belakang, sampingnya, ini ya, saya ambil satu lagi, keren, putih. Nah, saya jelasin, di toko ini saya cuma stok masing-masing satu warna, satu buah saja, jadi datang cuma 6, saya tidak berani stok banyak, karena helm ini lumayan mahal, jadi saya tidak berani stok banyak, jadi tolong, bagi yang sudah pingin, udah lihat video ini, mau, segera ke toko kami. Oke, ada yang penasaran mau tahu bagaimana kalau sudah pakai di kepala? Seperti ini. Yang saya rasa waktu pakai helm ini, yang saya bilang, wow, helm ini keren. Tampilannya udah sangar sekali dari depan. Memang kelihatan besar dari sayap-sayap ini, tapi ini untuk double impact. Kalau ada tabrakan, jatuh samping, jatuh belakang, semua ada dia punya penahan impact, jadi kalau helm ini tidak akan mengalami goyang atau gimana. Kalau saya lihat dari ini, belahan udaranya bagus, kalau kena aerodinamis, belahan anginnya bagus sekali ya. Lubang udaranya enak, termasukkan keluar masuk udara juga bagus. Oke, bicara spon dalamnya udah diperhalus. Bagian belakang ada lubang, fitur lubang udara kayak pembuangan, wow, kayak knalpot atau kayak pesawat tempur punya jet, punya belakang. Keren sekali nih. Jadi helm ini betul-betul, wah, sudah diperhalus dan memang betul-betul eksklusif. Jadi saya bilang kalau bagi yang mau helm ini, segera ke toko kami. Mau lihat, mau tanya-tanya harga boleh. Nanti saya inbox harga masing-masing. Karena barang ini barangnya sangat istimewa, spesial ya orang bilang. Jadi jangan sampai telat. Update terus video kami supaya bisa dapat sesuatu yang baru. Supaya jangan dibilang anak Kupang NTT ketinggalan informasi ya, atau ketinggalan barang. Kita sama Jakarta bedanya cuma mungkin 3-4 hari barang udah sampai. Jadi kita selalu update barang paling baru. Oke, sekian dari saya Benjamin Tandean, Kupang NTT, Toko Gunas Indah, NHK Helmet. Tuhan Yesus memberkati.